Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sepak bola dimanapun Anda berada. Nah, di sini mohon maaf sebelumnya, aku agak pilek ya, jadi suaranya agak agak becek-becek suaranya. Oke, sahabat sepak bola timnas Indonesia, di sini ada kabar gembira dari salah satu media asal Belanda, yaitu Football Premier. Sorry ya kalau ngomongnya agak blibet ya, soalnya aku nggak pandai kalau bahasa-bahasa agak-agak Inggris gitu. Jadi media itu membocorkan bahwasannya gelandang Antwerp FC yaitu Jairo Redival sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI ya. Ini diungkapkan salah satu host podcast Garapan Football Premier itu sendiri. Nah, kita sambil minum teh dulu ya, soalnya masih pagi, belum sarapan lagi. Nah, jadi hal itu diungkapkan saat orangnya juga mewawancarai salah satu calon pemain naturalisasi yang kita bahas semalam, yaitu Mauro Gilstra ya. Jadi disitulah salah satu host podcast Garapan Football Premier itu mengatakan bahwasannya bukan hanya Mauro Gilstra saja yang dalam proses naturalisasi, tapi kata dia ada juga nama Jairo Redival. Ya, Jairo Redival. Ya, semoga ini jadi nyata kan. Ya, paling enggak bisa menambah kekuatan timnas lagi. Kalau kalian pernah nengok Jairo main, ya mantap. Aku dulu nengoknya masih dia di apa ya, di klub Crystal Palace ya, Crystal Palace ya, itulah klubnya, kurang lebihnya itulah namanya ya, Crystal Palace. Aku di situ nengok dia main, wah mantap. Jadi itu tadi sahabat informasinya mengenai Jairo Redival. Jadi gitu aja informasi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Salam olahraga.